Prasasti Masjid Al Aziz. Baik, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. 2018 ya, 2018, dan rencana awalnya tahun 2020 ini ingin diresmikan, tapi berhubung juga situasi dan pandemi, sehingga pada hari inilah bisa diresmikan. Dan insya Allah untuk seluruh Bapak Ibu Menteri tamu undangan kita pada hari ini, nantinya kita undang untuk melakukan sholat berjamaah bersama siang hari. Makan kata sambutan anggota Komisi 5 DPR RI, kami mengundang Bapak Samuel Aidi Mazhar LCMA. Kepada Bapak kami persilakan. Boleh kita berikan tepuk tangan. Di mana masjid DK Terminal? Kebetulan waktu itu terminal kita baru di daerah, nama terminalnya Mayang Terurai di Jalan Nangka. Pada tahun itu saya berniat berdoa. Doa saya mudah, ya Allah, kalau nanti saya punya rezeki, saya nanti ibahkan, saya bangunkan masjid untuk terminal. Alhamdulillah, selama hampir 25 tahun, 30 tahun lah, niat saya yang tulus ini diijabah, dikabulkan. Alhamdulillah, masjid yang saya namakan Masjid Al-Aziz ini bukan nama saya. Kebetulan nama saya Arisal Aziz. Al-Aziz itu kata atau nama Allah kita sendiri. Begitu juga di tahun 90 itu sampai 2000 saya penjual tiket, saya bercita-cita, saya berniat, alhamdulillah perusahaan yang saya dirikan di Pekanbaru, pertama sekali saya dirikan Indah Travel, itu melayani penumpang dari Pekanbaru ke Padang, Pekanbaru, Pariaman, Pekanbaru, Dumai, Tenggilahan. Tahun 2007 saya didirikan namanya perusahaan Indah Kargo, yang sekarang Indah Kargo Logistik. Alhamdulillah juga perusahaan yang saya didirikan sekarang